Assalamualaikum pecinta YouTube dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bunda Berlian tentunya di channel kesayangan kalian, yaitu Berlian Times. Kali ini Bunda akan membahas sekilas tentang rempah-rempah, yaitu kunyit. Tapi sebelum itu di subscribe dulu ya yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Kunyit adalah salah satu rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya. Manfaat kunyit adalah seperti ini. Kunyit bisa untuk bumbu masakan, untuk obat, untuk memelihara kesehatan, dan juga untuk kecantikan loh. Teman, walaupun kunyit memiliki banyak manfaat, tapi tidak disarankan menggunakannya secara berlebihan ya. Karena selain banyak manfaat, kunyit juga mengakibatkan beberapa efek samping jika dikonsumsi berlebihan. Nih, contoh efek sampingnya, bisa mengakibatkan mual, sakit kepala, mengakibatkan gangguan pencernaan, dan juga bisa mengakibatkan kanker usus loh. Oh iya, kunyit itu memiliki beberapa kembaran loh, yaitu jahe, lengkuas, dan kencur. Bagaimana, teman, apakah bisa membedakannya? Begini cara membedakannya. Setiap rempah itu memiliki tekstur dan aroma yang berbeda. Makanya jangan di skip supaya lain kali bisa membedakan rempah-rempah ini. Nih cara membedakannya. Untuk yang pertama si kunyit ya, teksturnya lembut, daging berwarna kuning, dan aromanya tidak terlalu kuat. Lalu ada lengkuas, teksturnya yang kasar sehingga sulit dikupas dan memotongnya pun susah. Ada jahe, teksturnya yang keras dan berserat. Dan satu lagi ada kencur, teksturnya halus, mudah dikupas, dan beraroma kuat. Nah, sudah tidak bingung lagi kan untuk membedakannya? Jadi, jangan salah pilih lagi untuk memilih rempah-rempahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari Bunda Berlian. See you!